Kedai ni bagus gila korang tengok. Dia ada share kat sini dan halal brush. Kalau aku buat giveaway ni korang nak tak? Damn. Gila lah guys. 815 hari ni. Hello, what's up guys and welcome back to my Amami Jan channel. Alright, so sekarang ni aku dekat rumah aku yang tengah di renovate. Siapa yang belum tahu lagi, rumah aku sekarang tengah di renovate. Bilik aku semua dah pecah, lantai tak ada, meja pun tak ada, korang tengok lah sendiri. Haa, ni lah dia. Aku tak ada tempat nak rekod video, tak ada tempat meja, tak ada barang-barang as aku. Barang as aku semua dah dinyorokkan sebab berhabuk gila rumah ni. Aku masuk pun batuk-batuk tadi. And bawah ni pun dipecahkan juga. Lama jugalah rumah ni akan disiapkan. So aku tak tahu bila sebenarnya. So disebabkan aku tak boleh nak rekod indoor, aku kena rekod outdoor lah kan. Kalau tak, takkan tak ada video sampai bila. Okay, jom hari ni aku nak buat korang semua pergi ke Sugar Art yang dekat Sungai Putra tu. Nama dia Visual Art. Aku pun tak pernah pergi, ni first time. Tapi ramai yang recommendkan aku kat situ sebab dia orang kata kedai ni dulu jadi supplier art untuk budak-budak architecture, budak-budak designer. So korang imagine lah macam mana dalam kedai tu kan. Aku tak tahu lagi, aku nak pergi sana. Aku akan tunjuk korang apa yang ada kat sana. So jom pergi sana and let's go, enjoy. Okay guys, so aku dah sampai dekat kedai ni. Nama kedai ni Vision Art. From luar aku tunjuk korang sekejap. Okay guys, so ni lah kedai dia, Vision Art. Kalau korang nak pergi sini, korang boleh search dalam korang punya Waze ataupun aku dah share alamat dekat description. Tekan je nanti. Sekejap, aku... Sekejap Hi. Ini owner dia. Bolehkah saya orang-orang sini? Okay. So ni owner dia. Dia bagi kita pergi semua tempat. Banyak gila benda kat sini. Kedai ni dia tak ada orang tahu tapi memang banyak gila barang yang jual. Ni aku nak beli barang apa, pinjam staff. Okey, kedai ni bagus gila korang tengok. Dia ada share kat sini non halal brush. Dua rak ni tak boleh? Ha, dua rak ni non halal punya brush. Oh, I see. Ha. Yang ni boleh? Yang ni boleh. Okey, yang ini boleh, yang ni tak boleh. Kenapa ni tak boleh? Ni kan god hair. Ha, god hair ni kita orang pun tak nak bagi macam was-was. Oh, was-was. Bagus-bagus. Bagus tau dia tunjuk kat sini. So korang yang Islam, Muslim boleh pergi sini and boleh pilih lah. Jangan pilih yang ni tau. Ha, pilih yang ni. Ketuk korang kat sini. And kat sini banyak gila brush aku tengok. Ni dia tak halal. Hijab ni semua tak halal. Yang halal bawah ni je. So aku nak ambil yang flat. Oh ni nice. Ni pun banyak juga. Ni akrilik. Yang aku pakai ni lah. Yang aku pakai untuk blend macam ni je. Sebab aku punya size kecil. Kalau korang nak besar, beli yang tu. Sini ada watercolor brush juga. Kat sini pun ada jual juga bancuh. Kalau korang basic untuk setakat painting biasa macam aku ajar tu, pakai ni pun tak apa. Aku sekarang sampai sekarang pakai ni je, tak pakai yang lain. So pakai ni pun dah okey dah. This is very good quality watercolor tau. Damn, dia jual kat sini weh. Tapi faham-faham lah harga dia macam ni. Tak lah geng. Okay, ini Yume yang aku cakap tadi tu. Jelama Yume ni. So ni dia punya texture color lah. Akak tu kasi buka tau, jangan marah-marah aku eh. So macam ni. And ini set yang professional punya watercolor. Nampak kan? Korang boleh beli kat sini. In travel lah, kecil je tapi memang function. Ini bertahan lama tau, bukannya biasa punya, bertahan lama. Ini yang ada satu IG dia pakai, aku lupa. Tapi ni pun nice juga. Awal ni ada jual apa? Ada jual ni. Kalau korang tak macam aku, beli lah benda ni. Elok sikit, kan mak korang mengamuk. Ini apa eh? Oh, pallet. Paper pallet yang buang pakai buang eh? Oh, kalau pakai tak buang. Pilih ke oil ke, boleh. Oh, aku first time jumpa. Macam nice. So pastel ni aku ada juga. Tapi aku tak pernah buat video lagi. Nanti aku buat video untuk korang macam mana function dia. But this is very good lah. Memang satisfying kalau korang pakai. Cuba korang search kat YouTube lain. Ada so pastel punya apa, art cantik gila, serius. Guys, kat sini ada jual ni lah. Inno colour. Haa, tengok ni. Ini yang banyak-banyak punya kot. Oh, ni biru punya. Aku pakai warna biru ni. Oh banyak. Susah nak jumpa tau benda ni dekat kedai. Selalunya online je beli. Warna pink je. Kalau korang nak setakat lukis ni kan, korang pakai warna biru lah. Warna biru kereta. Dengan warna merah. Atau warna ungu. Ni Copic marker. Kalau aku buat giveaway ni korang nak tak? Banyak kan. Ni Copic marker. Ni pun nice juga. So kat sini pun. Damn. Gila lah guys. Habis lah? Satu ni je? How much ni? RM815. RM815 hari ni. 72 kali. Ok
Okay, nice. Oh, ni yang banyak ni. Tapi ni pun dah kira basic color kan. Ada sini semua. Okay. Ni Prisma color yang memang famous orang pakai. 132. Prisma color ni kalau korang tahu, standard professionalist pakai untuk blend, buat portrait color. Ini yang biasa punya. Tapi ni pun dah memadai dah. Kalau korang jenis yang suka explore color, korang boleh beli yang macam ni. Yang korang boleh explore sendiri. Tapi ni pun, harga dia pun, kau tengok lah. 300. Tapi cakap betul lah, Prisma color ni antara professional brand, memang international artist pakai juga. Kalau korang nak pergi color yang lain, saya akan tunjuk korang. Ada satu color yang ala-ala Prisma color tapi dia murah and very nice. Guys, ini macam ala-ala Posca, uncle ni kata. So, korang boleh guna untuk plastik, metal. Dia hilang ke tak nanti? Tak. Oh, dia kan permanent? Harga dia berapa satu? RM79. RM79 guys. This is very good. Kalau nak, kita try satu boleh tak? Ini tester eh. Okay, kita try satu eh. Kat sini. Okay, nice. So, ini kalau korang nak guna untuk custom casing foam lepas korang spray, korang boleh beli yang ni. Dia warna pastel, cantik lah. Siapa-siapa yang sini suka aesthetic colour kan, pastel-pastel colour kan, boleh beli kat sini. Aku jarang jumpa lah ni. First time jumpa. So, ini fabric marker. Fabric marker, kalau korang nak tahu. Standard orang pakai juga benda ni. Ni fabric marker. Nampak shape marker. So ini takkan hilang lah. Tapi kena jaga betul-betul lah. Walaupun korang dah buat kan, kena jaga betul-betul. So ini oil painting. Kalau korang nampak kat sini, ini pun memang brand yang international pakai lah. Daleroni. Memang ni. Kalau siapa-siapa minat oil painting, boleh beli kat sini. Kalau dah habis, minta je uncle tu. Minta je staff dia. Oh, you see. Check tau benda ni. Saya bukan mesti benda ni ya. Ni apa benda ni? Ini juga arkitek punya. Arkitek semuanya. Okay. Semang buat arkitek lah. Siapa sini sudah arkitektur kan, boleh datang sini. And then kat sini pun ada acrylic colour. Bukan ni je. Kalau korang tak suka beli banyak kali, korang boleh pergi sini guys. Ini tahan sebulan tak ada gurau je. Lama lah tahan ni. Kalau korang pakai untuk business, better beli yang macam ni lah. Bosor ni geng. Aku nak beli lah putih dengan warna kuning dengan warna ni. Nak buat bag. Nah, ni pun okay juga. Banyak lah option kat sini. Banyak gila option kat sini kalau korang nak tahu. Tu ada lagi. Ni, tu, sana lagi. So korang boleh beli banyak benda kat sini. RM99, tapi yang ni heavy body. Lagi better. Maksudnya, colour dia lagi pekat. Oh, lagi pekat. Oh, I see. Cuma yang ni warna gold dia agak mahal. Kalau warna gold dia RM48. RM48 gold tapi murah kat sebenarnya tu. Guys, ini lagi ni lah. Ni senang lagi. Sampai satu layer dah boleh settle lah. Tak payah banyak kali. Dulu aku ada beli yang macam ni tau. Aku beli yang macam ni. Aku punya Daleroni ni, acrylic colour. Untuk aku punya painting biasa dekat bag apa semua ni ada pakai. Dan dekat area sini pula. Ini semua sketchbook. Sketchbook A5, A4 korang boleh beli. And then ni lah. Kalau korang macam suka adventure, belilah kecil-kecil macam ni. Adventure set. Aku ada dulu tapi kecil sikit lah. Oh, ada kat sini. Guys, ini sketching paper yang berkualiti. Aku pegang pun boleh rasa dalam ni tekstur dia macam ni Tebal juga. Ini untuk watercolour semua boleh pakai kan? Wish, tebal lah. Ini drawing pad. Oh, ni drawing pad. Sebab dia 300 GSM, maybe sesuai untuk watercolour juga. Oh, yelah, nampak tebal kan? Lepas tu yang macam Copic punya tu, ada tak paper yang sesuai? Ada. Apa? Oh, ini marker paper. Untuk Copic marker boleh pakai lah. Dia takkan koyak. Okay, I see. Yang halus punya kan? Yang besar punya ni. Guys, ini aku cari lama gila. Aku beli kat Amazon, kena scam kau tu. Kat sini je jual tu kan? Ni kan? Korang boleh try ke? Boleh lah, sekejap try. Cara dia, korang masukkan korang punya ni kan? Tapi ni untuk pensel macam ni lah, bukan untuk pensel 2B biasa. Dengar tak bunyi dia? Aku cari kat Amazon tau, kena scam. Okay, korang keluarkan, dia tajam macam tu. Ini sama macam ZSC pakai dalam video awal-awal dulu. Dia suka tengok dia punya sparky sharpener ni. So yeah. Tada, aku nak beli satu. Okay guys, kat sini pun ada jual yang guide pensel tu. Aku beli semua sekali. So ini selalu guna untuk outline lah orang pakai kan. Dia tebal kan. Ni 0.9 tebal dia. Ni 0.7 aku guna sebagai yang colour-colour punya. Sebab kat sini korang boleh isi yang colour punya. Ini 0.5. Yang biasa punya, ini 0.3 yang halus punya. Selalu aku buat macam bulu mata atau benda-benda halus lah. Banyak lagi function dia. Kat sini pun ada jual juga. Stok semua ada kan? Ada. Ada, mantap. Ini pun korang boleh beli juga. Ini pensel aku pakai tapi dia lain sikit lah. Cuma dia pun nice. Tapi aku rasa ni lagi better lah daripada aku punya. Ni lagi better kot. Sebab dia macam lagi nice.
Jangan lupa beli siapa ni sekali. Ini memang function untuk pensel ni. Kalau korang nak painting kat baju, t-shirt, korang boleh guna ni. Dia takkan hilang ni kan? Dia takkan hilang tau, sebab ni favorite paint. Dia bukan macam akrilik biasa. Akrilik biasa kalau korang pakai, kemungkinan nak hilang tu besar. Tapi ni, dia akan kekal. Tapi ada cara dia lah, korang boleh baca instruction belakang ni. So kat sini pun ada juga favorite paint. Kat sini pun favorite dye. Ini memang untuk baju. Kalau painting kat baju, t-shirt, jeans luar ke, canvas ke, kena guna yang macam ni untuk kekal. Boleh basuh. Boleh basuh. Guys, kalau tahu tak, ini yang sendiri orang guna untuk apa, alah, modeling clay. Tapi ini ada warna putih patutnya, cuma tak sampai lagi. Aku nak beli untuk adik aku sebab dia suka. So aku beli satu kot. Ini yang kena bake punya, ada dua jenis. Ini polymer clay. Tapi ini kena bake lah, harga dia RM32. Yang ini harga dia RM17. It's very very cheap lah sebenarnya. Kalau korang pergi dekat online, banyak yang mahal. Tapi ini kat sini murah. Kalau korang macam aku nak custom iPhone apa semua kan, so ini memang khas boleh pakai. Yang ni, dia ada kali-kali dia korang boleh beli lah. Hitam semua kat sini ada. Ini clear spray. Harga dia RM8 je. Murah juga sebenarnya. Selalunya aku beli warna hitam dengan warna putih je. Tapi banyak kali yang macam best kat sini kan. So boleh ambil lah. Aku beli warna putih. And then aku ambil warna hitam. Sini tingkat atas dia. Damn, cantik tu tempat ni. Serius lah. So kalau korang sampai kedai ni, bagi atas ni memang khas untuk canvas sahaja. Bawah tu semua barang-barang art. So jangan pening kepala pula. Kalau nak cek canvas, pergi atas. Ni bukan canvas dia. Banyak lah aku pun tengok tadi. And canvas dia semua bukan jerama-jerama biasa lah, dengan kualiti lah. Okay, so ni standard lah. Harga canvas RM9 murah weh. Ini kalau korang buat, korang painting, korang jual korang pun dapat modal balik lah RM13. So kalau korang nak cek canvas pun, korang boleh beli kat sini. Tempat ni ada banyak canvas. From kecil macam ni, and korang boleh pergi besar macam ni, and korang boleh pergi besar macam tu. Guys, yang bagus kedai ni, korang tahu tak benda? Kedai ni kan, kalau korang tak nak beli kat sini, tak nak pergi sini, korang boleh order kat Shopee. Aku letak link nanti kat description. Ataupun kalau korang nak order dekat Alamove pun okey. Korang beli je apa korang nak, korang tengok apa yang korang nak, and then korang order kat Alamove, and then diorang boleh hantar. Betul tak kak? Betul. Ha, hantar eh. Oh, ini pemadam jenis yang macam singgam tu. Dia lembik je. Korang boleh membentuk-bentuk benda ni. Aku beli satu sebab aku nak pakai nanti. So kat sini ada apa, pemadam yang halus macam ni. Ada pemadam elektronik. Ini aku tak pernah pakai, jenama Mon Marche ni. Tapi selalunya jenama ni, selalunya orang beli lah untuk macam tak nak padam, bagi rosak semua ini. Ini okey lah kalau nak beli. Okey, ini nama dia Master Art tau. Master Art. Kat sini color dia lebih kurang kualiti macam Prisma, tapi korang kena pandai pakai. Warna dia lembut tau kat sini. So kalau korang macam tak ada bajet nak beli Prisma, korang boleh beli ni lah. Nama dia Master Art. Dia punya tekstur lembut eh. Tekstur dia lembut, aku suka. Dia bukan macam biasa-biasa. Kalau korang suka untuk buat portrait, korang boleh beli yang ni. Ini skin set. Kenalah korang combine sikit warna, kena pandai-pandai. Tu pandai-pandai korang lah. Ini landscape set. Tapi kalau korang pandai, boleh je korang nak olah-olah benda ni. Ni landscape set. Cantik weh. Master Art ni agak famous juga. Ramai orang Malaysia pakai, artis Malaysia pakai. Dia orang jimat kan. Tapi bagus lah. Dia memang cantik juga. Lebih kurang macam Prisma Color. So kalau korang tak mampu nak beli Prisma Color yang mahal sangat tu, korang beli Master Art. Kat sini dia jual. Kalau beli online kan, takut packaging patah-patah kan. Kat sini kedai, so korang boleh terbeli kat sini. Mantap lah. So aku dah habis shopping. Ni lah barang aku beli. Thank you so much to all staff, to uncle bagi rekod. Semua peramah kat sini, korang boleh datang area Subang. So guys, aku beli ni, and then Copic marker and Master Art ni. Sebab ini macam banyak colour kan, tapi lebih kurang je, kena pandai lah. And ini aku beli untuk Copic. So yeah, diorang tengah scan. Diorang semua supporting. Korang boleh tanya je. Tanya buat tanya. Tak masalah. Tanya saja, datang saja. Yes. Okay. Love you all. Alright. Thank you. Thank you. Bye. Bye. This is my... Okay guys. So aku nak balik dah. Aku dah penat gila. Banyak juga aku beli. Aku habis lagi dalam 700 lebih. Weh. Banyak agak lah. Banyak. 700 lebih. Tapi aku beli barang-barang yang penting, memang aku nak guna untuk konten aku. Cuma tadi aku minta maaf lah eh. Aku rekod benda yang penting-penting sahaja, yang aku rasa ramai gila orang tanya aku, yang ramai orang cari. Pada pendapat aku overall eh, kedai ni dia best. Dia complete. Atas canvas, korang boleh pergi atas untuk canvas. Bawah tu pun ada canvas juga, cuma tak banyak macam atas. Atas lagi besar lah.
And then dekat bawah tu korang boleh pergi sendiri. Ada jual airbrush, ada jual Copic, ada jual Prisma. Macam-macam benda ada. And paling penting, benda yang aku tak jumpa dekat dalam Malaysia, sharpener tu. Aku pergi Art Friend, aku pergi kedai Maria, tak ada jual sharpener tu. Dekat sini ada. Sharpener tu ZHC pakai. Korang boleh pergi tengok video ZHC. Kalau korang nak pergi kat kedai ni kan, korang search dia Vision Art Sunway Putra. So siapa-siapa yang area berdekatan, bolehlah serbu kedai ni. Lepas tu kalau korang macam malas nak pergi sini kan, tak nak pergi, tak nak keluar, tak nak keluar rumah kan, korang pergi je search dekat korang punya Shopee Vision Art. Nanti aku share link bawah ni. Tekan je korang follow terus diorang punya link. Memang diorang ni antara supplier Malaysia juga untuk barang-barang art rupa-rupanya. Sudah architecture. So korang bayangkan lah kan, korang jadi supplier, apa lagi, memang complete barang diorang. Pergi dekat Shopee diorang and tengok barang apa yang korang nak, korang pilih and korang terus beli. Lepas tu dalam move pun boleh juga. Itulah dia. Mau jangan lupa doa-doa lah aku punya rumah ni cepat-cepat renovate, sebab banyak lagi barang custom yang collaboration punya aku terpaksa hold sebabkan aku punya rumah kena renovate. Okay, jumpa korang semua dalam next video. Nak apa lagi korang boleh komen, komen je apa korang nak, insyaAllah korang buat. Bye-bye, gerak lo. Dah bercing, bye.